Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas taqullaha rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Segala puji kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang atas berkat karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di Masjid Al-Amin ini, masjid yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berkumpulnya pemuda-pemudi yang juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang enggak kajian kayak gitu? Kayak yang cemberut gitu, kayak yang kesel gitu ada kajian. Coba senyumnya yang mana coba? Ada. Nyebelinnya senyumnya jomblo teh. Insyaallah. Allah yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat hidup kepada kita semua. Dan kata sebagian ulama, sedikit umat yang mampu mensyukuri nikmat iman dan juga nikmat Islam. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Padahal nikmat iman dan Islam itu berat didapetin dia. Ada orang yang harus berpuluh-puluh tahun untuk kemudian dia mengenal Islam. Ada orang yang berpuluh-puluh tahun mencari kebenaran tentang Islam. Kita Islam dari lahir, diajak ke masjid dari kecil, hidup di lingkungan Islam. Maka ketika kita sekarang di masjid, sedikit kita bersyukur. Padahal nikmat iman dan Islam ini jauh lebih besar nikmat dibandingkan nikmat apa. Gak akan keganti sama apapun berani. Seandainya ada sebilah pedang di leher kita, kemudian dipertanyakan, meminta kita untuk memilih, apa yang hendak kau pilih? Islam atau tinggalkan agama? Mungkin orang yang berasakan nikmat iman dan Islam akan mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meskipun lehernya harus ditebas. Karena itu nikmat yang dia rasakan jauh lebih besar dari kenikmatan yang ada di dunia ini. Brother, ketika seseorang itu jomblo sendirian, dia memilih sendiri ini karena Allah, dia akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa besar. Karena dia rasakan sendiri saya ini sendiri yang beralasan. Bukan karena enggak laku, tapi sendiri saya ini karena saya lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Allah, saya memutuskan untuk meninggalkan pacar saya memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan siapapun yang saya suka, wanita yang saya kecengin, karena cinta kepadamu ya Allah. Maka manusia ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah waliyulladzina amanu. Allah menjadi pelindungnya bagi orang-orang yang beriman. Tapi kalau jomblonya cuma gara-gara enggak laku, cuma gara-gara dia ditolak terus, jomblonya enggak berkualitas berarti. Asli ya. Biasa aja levelnya gitulah, jadi jomblo mah biasa. Jomblo yang berkualitas, dia memilih sendiri karena cinta kepada Allah. Bukannya enggak laku, tapi saya lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat iman dan Islam ini dipertaruhkan luar biasa, Bro. Dikumpulkannya kita malam hari ini di masjid ini, alhamdulillah masih istiqomah. Masih istiqomah kita, Bro. Padahal godaan ke kita luar biasa. Ahwat juga luar biasa godaan. Dari mulai dihijabnya, ninggalin pacarnya, istiqomahnya, masya Allah. Ujiannya pasti berat, Ahwat.
Ikhwan mulai untuk berangkat ke sininya lebih seneng main Mobile Legend tadinya kan, lagi seneng-seneng war gitu, tiba-tiba mau kajian di mana nih? Ya udah warnya di masjid aja lah. Warnya di masjid buku kayak wifi aja. Yang seneng Point Blank, tiba-tiba ini kagok nih bentar lagi nih gitu. Mumpung XP-nya lagi 200% nih meningkatnya gitu. Boleh main Point Blank lah, tapi ya add dulu Handi Boni, gabung klannya ya. Maka wa in ta'uddu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kamu disuruh untuk menghitung nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kamu enggak akan pernah sanggup. Nikmatnya banyak banget. Allah ngasih nikmat kita, biasanya nikmat yang bisa disyukuri itu nikmat ganti handphone baru. Oh, alhamdulillah gitu. Punya motor baru, punya laptop baru, punya kendaraan baru, baru kita mensyukurinya mudah. Punya uang mudah disyukuri. Tapi kata Allah, kau tidak akan pernah sanggup menghitung nikmat yang datang kepadamu darimu. Artinya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada kita luar biasa. Gede banget. Kalau kita masih istiqomah dengan kejombloan kita, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak kan enggak nikmat kan? Saya banyak dihinanya kan. Hinaan itu menjadi kenikmatan bagimu kelak nanti. Enggak kan? Saya dibully terus kan di sekolah kan. Jomblo seumur hidup, jomblo seumur hidup, terpayung, Gus Mahidung terpayung. Hinaan itu kelak akan menjadi sebuah saksi yang terbaik. Hinaan itu kelak akan menjadi tabungan investasi kita di akhirat. Ada orang yang menghina kita ke masjid, ada orang yang menghina kita sholat, ada orang yang menghina kita jomblo. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha syarimul hisab. Allah itu cepat balasan. Dan Allah itu semua orang yang menghina kita. Suatu saat ada orang yang datang dengan amal salat, ada orang yang datang dengan pahala salatnya, pahala saumnya, pahala salat sunnahnya. Tapi kemudian orang ini di dunia banyak menghina orang, banyak mencaci orang, banyak nyakitin hati orang. Maka kemudian orang yang dicaci datang kepada Allah mengadukan, ya Allah saya pernah dicaci sama si fulan, saya pernah dicaci sama si fulan, saya pernah dihina sama si fulan, saya pernah ditindas sama si fulan. Maka diambil pahalanya dipindahkan ke orang ini. Sebangkrut-bangkrutnya manusia adalah yang terus diambilin pahalanya, diberikan kepada orang yang sering dia caci, sering dia hina, sering dia dusta, sering dia injak-injak. Maka kalau teman-teman ngerasa sering dibully karena kejombloan, karena ketaatan, menjaga ketaatan kepada Allah, masya Allah, itu menjadi jalan surga buat kita berada di sana. Yang masih pacaran dihina dua kali celaka, udah pacaran dihina lagi, masya Allah. Hina di dunia, hina di akhirat. Saklek ini makan boni, aduh, cuk aing ge tong datang ke kajian kang boni, kita putus deh wae. Masya Allah. Brother and sister, kita ini tema kajiannya part 1, artinya ada kayak serial gitu brother, kayak sinetron gitu kan, panjang ya. Tukang bubur naik haji na iraha terus ya, serialnya panjang bro. Tersanjung dulu ya sampai berapa ratus episode. Maka tema kita majlis ini insya Allah, mungkin saya belum tahu teman-teman dari Bertahan Tuhan nanti gimana konsepannya, cuman rencananya 2 minggu sekali saya yang ngisi, sisanya ada Ustadz Abeng. Jadi kita gantian menghidupkan majelis malam Jumat. Jadi kalau bisa konsisten kita menjaga ini, karena kita coba materinya ngurut. Nah yang ini disebutnya part 1, artinya bakal ada part 2, part 3 dan seterusnya. Kalaupun gak perlu pakai part-partan, gak ada poster, bakal datang gak kira-kira? Kalau kajian Ustadz Agi Ma'rifatullah di Darut Tauhid, agak ada posternya gak sih? Gak ada. Tapi jamaahnya datang ya? Datang. Kan kalau gak ada poster, kita tetap datang gak malam Jumat kira-kira? Mudah-mudahan malam Jumat ini jadi
berkumpulnya para komunitas pengaktif masjid yang ada di kabupaten, sehingga kita bisa sama-sama tarbiyah dari sini supaya bisa menggerakkan masjid-masjid yang di Cijagera, masjid-masjid Cilampeni, Cicuka, alhamdulillah di Sayati, Katapang, Soreang. Soreang punya tol, sombong banget. Dan sombong sekarang orang Soreang, masya Allah. Maka disebutnya dicintai oleh Allah 41. Sebenarnya ada beberapa, tapi 41. Pembukaan introducingnya. Silakan kita sama-sama buka Quran surat Al-Maidah ayat 54. Quran surat Al-Maidah ayat 54. Sekali sewa, aku sekali teman-teman sewa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Man yartadd minkum an dinih. فسوف يعطي الله بكم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم yartadda murtad atau keluar minkum diantara kamu keluar andini dari agamanya fasawfa maka akan ya'tillahu biqaumin maka Allah kelak akan mendatangkan suatu kaum yuhibbuhum yang dia mencintai mereka Allah mencintai mereka wa yuhibbun dan mereka pun mencintai Allah azillatin alal mu'minin yang mereka itu orang-orang mukmin yang senantiasa berlemah lembut terhadap orang-orang yang beriman tetapi aizzatin alal kafirin mereka keras aizzat izzalat ini keras bersikap keras punya prinsip terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah al kafirin yujahiduna fi sabilillah mereka berjihad di jalan Allah wala dan tidak
yakhafun, enggak takut. Laumata, dengan celaan laim, orang-orang yang mencela. Zalika, yang demikian itu fadlullah, Allah karuniakan, yu'tihi, diberikan man mayyasha, pada siapa yang dikehendaki. Wallah, sedangkan Allah wasi'un alim, maha luas lagi maha mengetahui. Brother and sister fillah, perintah yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini yang diharapkan di Indonesia ini, brother. Di Indonesia ini diharapkan lahir generasi pemuda Al-Maidah 54. Setelah dihinakannya Al-Maidah 51, diharapkan lahir generasi Al-Maidah 54. Yang kayak gimana orangnya? Orang yang cinta kepada Allah, yang Allah pun cinta kepada mereka. Dicintai Allah. Orang yang dicintai Allah ini, ini ayat pembukanya buat kajian kita ke depan. Bagaimana supaya kita dicintai Allah? Ada 20 poin nanti yang akan kita bahas, yang kita gali ini informasinya, brother. Agar supaya kita bisa jadi orang yang termasuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita ngerasa udah iman, datang sering ke majelis, datang sering ke kajian, sering sholat, sering baca Quran, tapi sebenarnya kita enggak termasuk sama orang yang dicintai Allah. Karena kita enggak ngerti gimana sih ngebuat dia cinta sama kita. Brother, kalau teman waktu dulu kita pengen pacaran, kan kita dulu waktu ngeceng kita cari tahu dulu apa sih yang dia suka, gitu enggak? Yang pengalaman ngaku aja coba. Gimana dulu? Dia seneng apa? Martabak. Oh, berarti kita cari martabak. Dia seneng martabak keju, berarti kita beli martabak keju. Kalau dia senengnya nonton, kita ajak dia nonton. Kalau dia seneng jalan-jalan, kita ajak dia buat jalan-jalan supaya dia cinta sama kita. Maka penting buat kita tahu gimana caranya supaya Allah cinta sama kita. Gimana sih caranya supaya Allah cinta sama kita? Pertama, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti step pertama, ketika kita sudah bertobat kepada Allah, kita teguhkan keimanan kita, brother. Kuatkan keimanan kita. Meskipun hinaan di luar ini kencengnya luar biasa, kita dihinakan di luar, dicela, dimaki, digimanain juga, kita tetap istiqomah di jalan Allah, karena yakin orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, al-jazza ala qadril masal. Seberapa besar tantangannya, seberapa besar, semakin besar rintangannya, balasan dari Allah sesuai dengan kesulitannya, tingkat kesulitannya. Teman-teman yang kajian di sini, ada yang dari Cicukang, ada yang dari Bumi Asri, ada yang dari CCI, ada yang dari Mahmud, ada yang dari Jalak Harupat, ada yang dari Ciwidey, ada yang dari Taman Koko, ada yang dari Sukamena, ada yang dari Cibaduyut, ada yang dari Dago. Masing-masing pengorbanannya beda kualitasnya, brother. Semakin jauh kita datang ke sini, semakin dikuatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada omongan kayak gini, bro. Mumpung deket nih, kita datang yuk, kan gitu biasanya. Ah, mumpung deket nih, ayo kita datang. Padahal kalau yang deket, ecek-ecek, brother. Di tesnya biasa aja. Ujiannya cuma ngesot, nyampe, brother. Kan ada, brother. Kalau misalkan kita ngejar kajiannya yang jauh gitu. Jauh nih. Dari Ciwidey ke Masjid Alami. Beda kualitas imannya. Dari komplek ke sini, beda. Dari Margahayu Permai ke Masjid Al-Amin dekat, bro. Bahkan suka bilang, ntar lah, belum mulai, biasa mulai jam 8 gitu. Tapi kalau rumahnya yang di Ciwidey, berangkatnya jam 6, bro. Bahkan jam 6:30. Bismillah, 6:30 maghrib dulu deh di jalan, nanti baru kesininya nyampe isya, supaya bisa isya di sini. Pengorbanannya luar biasa. Al-jaza ala qadril masaq. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar balasannya. Orang yang berusaha beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lihat orang yang berusaha iman sama Allah, diujinya luar biasa. Kan kalau di Quran surat Al-Ankabut sudah dikasih tahu. Apakah kamu cukup mengatakan beriman kepadaku, kemudian kau tidak akan diuji, diuji? Salah. Pasti diuji. Teteh baru putus karena cinta sama Allah. Kemudian teteh bilang, "Aku putuskan kamu." Kenapa? Karena aku lebih cinta kepada Allah. Ikhwan putusin pacar ikhwan. Kita putus saja deh, kenapa? Karena saya mau hijrah. Gaya dihina sama pacarnya, sok-sokan hijrah, sok-sokan hijrah.
udah putus karena kecintaan kita sama Allah. Gak akan diuji, salah. Bakal diuji, bahkan ujiannya lebih ngeri lagi loh. Yang asalnya kita punya pacarnya ya kelas-kelas nilai 7,5 lah gitu ya, tiba-tiba diujinya sama cewek yang nilainya 8,5 berarti. Yang datang ke kita tiba-tiba, ih kamu makin cute aja, kamu mau gak jadi pacar aku, kayaknya kamu cocok deh jadi suami aku. Itu ujian pertama dan hati kita deg-degan mulai. Ya Allah, inikah jalan kemuliaan bagiku? Biarkah jodoh? Boleh mungkin ya, mungkin saya bilang aja, akhirnya dibilangin. Oke teh, oke, aku mau jadi pacar kamu, tapi mohon maaf kita pacarannya syari aja ya. Kita saling ingetin sholat, datang ke kajian bareng, kan itu lebih bermanfaat mudah-mudahan. Allah menyebutkan dalam Quran, bertobat itu hanya pantas bagi mereka yang tidak tahu dan tidak mengerti, brother. Orang yang ngerti, tahu ini salah, dia tetap lakuinnya twice, brother. Double siksaannya. Ngeri. Ini saya tahu nih, gak boleh pacaran nih, tapi kayaknya bisa deh. Kalau rada syari'i dikit, kayaknya boleh. Oh, saya udah berhenti mabok sih. Tapi kalau minum bir, kayaknya gak mabok dan halal kayaknya gitu. Kayaknya ganja mah gak apa-apa, dan sama-sama diciptakan dari Allah, dari tanaman lah, halal kayaknya ganja mah. Bismillah lah, asal bismillah gak jadi halal sih kan gitu. Maka sebelum nembak juga akhirnya beda. Kan kata Rasulullah, kalau misalkan segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus amal pahalanya. Maka kalau kayak gitu, kalau saya mau nembak nanti pakai bismillah dulu, segala bermanfaat. Quran surah Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Diingatkan kembali, man hiya iman, al-iman tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan, amalu bil arkan. Hati, lisan, tindakan. Hati, lisan, tindakan. Ini semuanya sesuai. Sesuai dengan hati, lisan, tindakan. Ini sama-sama membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati, lisan, tindakan sama-sama mengakui Tuhan kami ialah Allah. Gak ada yang boleh kami cintai selain Allah. Ini dulu, dan ini prosesnya step by step. Step by step, sedikit demi sedikit. Tadinya asalnya mulanya kita imannya, oh iya, ini sesuatu yang salah. Kalau saya mabok, itu berdosa, maka saya akan meninggalkan mabok. Ada ilmu untuk kita meninggalkan khamr, ini yang disebutnya iman, yakin kita. Ini gak boleh nih kata Allah, maka kemudian kita tinggalkan. Ada gak ada orang yang baru berhenti dari mabok, kemudian kita bilang hijrah, dia udah hijrah? Enggak, step hijrah itu kan di Quran surat At-Taubah ayat 20 sudah disebutkan. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, berhijrah, iman dulu. Nanti setelah ada iman, baru kita benar-benar bisa berhijrah, ninggalinnya, karena ada iman. Kalau enggak ada iman, enggak akan benar-benar hijrah. Kalau enggak ada iman teh, enggak akan benar teteh. Ngerasa hijrah, saya mau putusin pacar saya mau hijrah, kemudian diputusin. Kalau gak pakai iman, nanti ketemu yang lebih ganteng, nah ini mah kayaknya rada syar'i nih mah, boleh kayaknya nih. Gitu, dan ada imannya. Kalau ada imannya mah, ingat sama Quran surat Al-Isra-nya, ini gak boleh ini pacaran, oh ini mendekati zina, gak boleh dilarang, gak akan dia pacar. Maka saya harusnya begini. Dulu ada yang kita sempat masih mabuk-mabukan, ketika turun, kemudian kita dikasih tahu ini gak boleh, karena ini melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ninggalin. Karena kita ninggalin, maka ada iman. Kalau enggak ada imannya, kita akan ngehijrah. Akhirnya ketika ada teman kita nongkrong, kemudian bilang, "Bro, hargaan lu lah tuh, Bro. Masih menang ese ya aing. Wah, tuh Bro. Yang geus eutik we nya da urang geus hijrah ya tuh sebenarnya mah. Menghargaan dia maksudnya menghargaan memenang pahala sugan. Bismillah lah tuh. Subhanallah. Geus diuyukna make tangan kanan, Bro, meh nyuna. Minum, dan alhamdulillah lah dia mandi, syar'i, alhamdulillah.
gak akan berubah, brother. Karena gak ada iman. Kalau ada iman, sorry to say, brother, mau aura kasih nembak Kang Boni juga, insya Allah, brother. Pikir-pikir, kan kalah. Nah, kan, brother. Oh, artis Korea nembak Kang Boni, nah, moal diterima. Jadi kabogo mah moal, pamajikan mah rentah dipertimbang. Brother, ketika ada iman, ini yang memutuskan kemudian kita. Ini hati kita dikendalikannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita mulai diteguhkan, ya Allah, aku beriman kepada-Mu. Innalladzina qalu rabbunallah. Ingat ya surat itu ya. Quran surat Al-Fusilat. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ika ala takhawfu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Yakin. Oh. Menguatkan keimanannya. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya meninggalkan ini karena Allah. Punten brother, ninggalkan beda kualitas. Orang jomblo karena enggak laku sama orang jomblo karena cinta sama Allah. Orang ninggalin khamar karena kesehatan sama orang ninggalin khamar karena kecintaan sama Allah. Beda orang yang berhenti berzina karena dia sudah tidak sanggup dan enggak punya uang. Beda kualitas sama orang yang berhenti berzina karena dia memang cinta sama Allah. Kan ada orang yang kadang berhenti berzina itu, "Euy, ketemu boga duit euy. Kok yang kewe geus boga duit kareng euy. Ari geus ketemu boga duit, lupa ka masjid si Allah. Tambahkan rezeki bagiku ya Allah. Geus boga rezeki mah. Octopus ah. Ah, ieu iya, tah cilaka. Masyaallah. Bahaya. Octopus teh apa enggak usah ditanya. Tempat maksiat lah. Black syariah. Bahaya, saritem. Iman teh, iman itu hati, lisan, tindakan sesuai. Hati beriman, ya Allah, saya harus sholat. Maka lisannya mengatakan, ketika azan saya mau ke masjid. Maka tindakannya akan menghantarkan kaki dia untuk kemudian dia datang ke masjid. Tapi kalau ada satu yang nggak beres, hati tahu nih, kedengeran, teng, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tahu harus sholat. Ada nggak orang Indonesia yang mendengar azan kemudian kebingungan? Dari suara naon itu kan? Nah, itu naonnya? Ya. Pasti orang yang mendengar azan tahu itu perintah buat sholat. Maka ketika kedengeran suara azan, hatinya tahu nih hatinya nih, saya harus sholat. Tapi kemudian lisannya bilang, sokwe tihula, urama engke. Maka tindakannya akan menjauhkan dia dari tindakan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih. Iman, hati, lisan, tindakan. Lisannya bilang, ah aku mah gak akan pacaran dulu. Nih lihat, aku mah gak akan pacaran dulu. Maka tindakannya akan menjauhkan itu. Tapi hatinya gak mengimani itu. Maka ketika ada yang lebih cakep datang ke teteh, Al-Ghazali nembak teteh. Rekumat, peperan kelana sob. Aduh ya Allah, kalau gak diterima ini rezeki darimu ya Allah. Kabaliut kan jadinya. Sob. Kalau ada imannya, mohon maaf. Al, sesungguhnya aku memang menyukaimu. Tapi Al, ketahuilah cintaku lebih besar kepada Rabbku. Seandainya engkau memang serius kepadaku, datangi keluargaku secepatnya kalau bisa. Berharap kan? Hatinya ngiman, maka lisannya akan menuntun dia untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Indonesia hari ini berada pemuda miskin etika, pemuda miskin akhlaknya. Kata Rasulullah SAW, ahsanukum khulqan. Siapakah ya Rasulullah yang paling terbaik itu? Orang yang paling terbaik akhlak, tindakannya baik. Kalau tindakannya baik, lisannya baik, insya Allah hatinya baik. Walaupun kadang tindakannya baik, sorry, tindakannya baik, lisannya baik, belum tentu hatinya. Kalau hatinya baik, insya Allah akan menuntun lisannya berbuat baik, tindakannya juga berbuat baik. Lisan dan tindakan kita yang berbuat baik akan menuntun seseorang kepada kebaikan. Karena kita memperlihatkan nilai-nilai Islam. Ketemu sama teman kita, assalamualaikum bro, sehat bro, alhamdulillah. Udah sholat belum? Belum, eh. Ayo bareng-bareng sholat, lisannya baik. Gak pernah ngomongin orang, kalau ada yang ngomongin orang, apa tuh sieta, kiki. Dia diam aja. Nah, itu tengilu ngomong. Ngomongkan batutnya di dosa, udah orangnya lobang gorengnya. Tau ngomongin gua gorengan batu lah, orangnya lupa goreng. Masya Allah, ini lisanan. Mantap. Yang keluarnya indah, brother.
tiap ngajak ke masjid, ngajaknya kepada kebaikan, gak pernah ngajak ke kemaksiatan. Walaupun ada dia ngomongin orang, astagfirullahaladzim, nah ingat lagi dia kepada Allah. Karena kan kadang suka ada lisan kita tuh kayak apa namanya, apa suka kesaletot gitu ya, kecaletot ngomongin sesuatu yang buruk dari sahabat kita. Siapanya dulu nepo siapa dulu pas benang pulang ke masjid asal tera asal cang tahu karena apa enggak itu masya Allah dihina akhirnya ketika dihina ingat kok kalau masa berarti teman aku siapa babe itu ngomong masih ngomong dengan babe semua menghina ngaran babe itu kan balola terusungnya tanya kecil apa Asia Joko cina Asia Anwar nggak boleh kata Rasulullah menghina orang tua itu. Barang siapa, kita lanjut. Jadi kita berbicara orang yang dicintai oleh Allah. Satu, ada keimanan. Ketika hati, lisan, tindakan menghantarkan dia lebih dekat kepada Allah. Mungkin kita hadir di masjid ini, tapi hatinya belum hadir. Tapi melatih kita untuk terus hati kita akhirnya terbersihkan. Mungkin ada yang dari teman-teman dari kita yang alhamdulillah kajian hadir, tapi tahu kita teh diri kita teh tahu ini yang tahu tentang kita sendiri ini siapa? Ya diri kita sendiri. Yang kedua baru keluarga. Kadang kelihatan di sini ini sorole, tapi di rumah mah pas ditanya ke mamanya mah, mama mah bagja punya putra teh rajin ke masjid, rajin kajian. Bela saya tamak kita. So orang tua mah lebih tahu. Wah pas subuh kaberangan pagi start tabu 10 wih di Al-Amin. Tabu 10 kuih di Al-Amin main game tapi kata butilu tabu tilu main game kasare tahajud sih stat pas tahajud beres sare kudang jam 8 subuh subuh jam 8 hari tahajud kalaksanakan titik-titik hare jang hudang gandeng si mama teningali orang tinggal beres tahajud mah ya teh masya Allah. Nah akhirnya yang lebih tahu tentang kita diri kita sama keluarga kita. Kalau udah punya istri, yang lebih tahu tentang kita istri kita. Istri kita tahulah joroknya kita, keluarga kita tahu. Maka kenapa kata Rasulullah SAW kalau nikah itu ya tanya ke orang tuanya yang lebih tahu tentang dia. Kalau teteh dinikahin, ada yang mau nikah sama teteh, taruh kan yang harus di laki-laki temuin itu adalah orang tuanya, nggak ketemu sama temennya, bukan. Maka temannya juga yang harus lebih dekat nih ini. Nantilah kita bahas tentang nikah ya, kan beda ya nanti ya. Tapi intinya teman-teman ngedatengin orang tuanya supaya karena orang tua lebih tahu tentang kebiasaan teteh dan orang tua enggak bisa nyebet-nyebetin. Kalau dia malas, katakan dia malas. Dia sebenarnya enggak bisa masak, tapi alhamdulillah salatnya dia rajin, salat 5 waktu alhamdulillah. Kelaksanain meskipun kadang di akhir-akhir gitu ya. Kemudian dia lagi belajar tahajud, bagus zikir tiap pagi, sorenya jalan. Nah, itu harus diomongin orang tua tahu kita. Yang lebih tahu tentang diri kita salah satunya adalah diri kita sendiri. Maka hadir kita di sini kita ngintrospeksi ke diri kita sekarang. Oh, urang teh datang di masjid setiap kita kajian tapi urang subuh sok kaburangan wae. Mun kajian urang semangat padahal kajian teh di poster mah dituliskeunna salat Isya berjamaah di masjid. Tapi urang teh sebenarnya bisa salat berjamaah di masjid tapi malah urang tidak berjamaah di masjidnya. Heueuh moreah urang teh. Harus balik di kajian, kadang tenarat nangawak urang keusahayang, ternyata ngadengekeun, kadang tunduk, ngahayang ngenasang urang teh datang ke kajian, masya Allah. Tak yang lebih tahu tentang diri kita siapa? Just ourselves. Yang lebih tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Maka kita introspeksi diri kita sendiri. Ya ayyuhallazina amanu, hati, lisan, tindakan sudah sesuai belum ya? Oh, masih banyak yang belum ya Allah. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Jangan sampai kita yang menjadi orang yang fasik. Kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha mengetahui. Allah tahu sampai kedalaman hati kita. Meskipun orang melihat kita seperti orang yang soleh atau soleha, tapi Allah tahu dalam hati kita. Allah tahu apa yang kita kerjakan padahal kita sendirian. Allah tahu kita ngerjain apa. Kata Allah, Allah akan menjadikan dia lupa kepada diri dia sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.
Summa na'udzubillah. Penyakit fasik itu hanya mengenai orang-orang yang pernah beriman. Orang kafir enggak kena penyakit fasik. Enggak? Kalau kita ada kena penyakit fasik, hati, hati, lisan, tindakan sesuai. Bismillah, step by step. Saya mengatakan saya berhijrah, maka dari sini kita mulai berhijrah. Orang kalau berhijrah, kalau berbicara cinta, mohon maaf, kalau misalkan dia senang sama satu klub sepak bola, dia cinta sama satu klub sepak bola, kalau dia bilang saya mulai cinta kepada satu klub sepak bola itu, maka yang akan dirubah pertamanya adalah fisik. Dia mulai beli baju klub sepak bola yang dia suka tadi, diganti itu baju. Jadi baju biru, baju orange, baju kuning, baju merah, sesuai klub sepak bola yang dia suka. Pasti diganti dari fisiknya. Ketika kita berhijrah, maka mulai berganti fisik, tampilannya. Teteh jadi dihijab, ikhwan jadi pakai kopiah, ada yang pakai kupluk. Ada yang ada yang tukang boni, apa dalilnya dikupluk? Masya Allah. Ya itu mah orang. Enggak, kan ada dalilnya. Dan kata Rasul boleh pakai penutup kepala. Kalau seseorang datang ke pasar enggak pakai penutup kepala, maka setan itu akan hinggap di kepalanya sampai ke rumah. Maka kalau sebaiknya kita masuk ke pasar pakai penutup kepala. Bisa pakai peci ya. Kang Boni milih pakai kupluk. Teman-teman kalau pakai kupluk silakan. Mau pakai peci lebih bagus, mau pakai kopi, kopiah hitam bagus, asal jangan pakai kerudung we geuleuh ningalin. Maka brother, ketika berbicara hijrah, ada yang kita cintai, maka berubah kita juga, tampilannya berubah, dandanannya mulai berubah. Jadi seneng pakai baju koko, pakai seneng baju-baju dakwah gitu kan. Oh, call of dakwah, pejuang subuh, go to masjid every day, five prayers time in masjid. Masya Allah, subuh kabur. Gak apa-apa, semangat dululah di awal. Pejuang mahal, apa banyak. Ada perubahan dari fisik kita. Berikutnya, ketika ada perubahan fisik, ada perubahan perilaku lisan kita. Dan apa yang kita kerjakan, apa yang kita cari. Kalau teteh seneng, brother seneng sama klub sepak bola. Contoh, for example, misalkan seneng sama Liverpool, brother. You never walk alone. Yeah. You never walk alone. Ketika seneng sama Liverpool, oh itu digali sejarahnya, brother. Dari zaman Liverpool berdiri, sejarahnya berdiri Liverpool, sampai kemudian, wah Liverpool kena lawan AC Milan dulu, udah mau kalah, babak kedua, wah akhirnya ngebalik, kemudian perpanjangan waktu, sampai penaltian, menang. Wah, itu tahu sejarahnya, siapa yang ngegolinnya, siapa pelatihnya, siapa aja pemainnya. Bahkan dia tahu nanti update-nya, sekarang yang Liverpool lagi belanja pemain siapa aja. Kemudian nomor 10-nya siapa, nomor sekiannya berapa. Nomor sekiannya siapa? Itu tahu dia update-nya. Karena dia cinta sama Liverpool. Kalau ada orang yang cinta sama Allah, pasti dia cari ilmunya. Pasti dia datengin majelisnya. Pasti dia cari orang-orang yang sudah suka sama Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya dikumpulkan di masjid ini. Orang-orang yang cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang insya Allah meniti jalan iman kepada takwa. Dikumpulin ke sini. Mulai berubah fisik, lisan kita, ucapan kita, tindakan kita. Yang lain ngomongnya di luar, kita di masjid. Tindakan sudah berubah. Yang lain ngomongin gak benar, kita ngomonginnya benar. Dari mulai duduk di awal sampai akhir dibacanya Quran terus. Kemudian hati kita mulai kebersihkan. Kak, saya merasa masih, kok hati saya kayaknya ngebantu gitu. Kayaknya keras banget sih hati saya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Kok kayaknya gak pernah bisa istiqomah. Kayaknya kajian saya gak pernah ngefek deh. Berarti yang bermasalah itu kita yang gak pernah yakin bahwa setiap apa yang kita lakukan itu bakal mengikis hati kita sedikit-sedikit. Hati kita yang keras itu bakal terus dilembutkan. Ketika apa? Ketika sering baca Quran, ketika sering datang ke kajian. Asal jangan tinggalkan kajian, itu aja kunci. Jangan tinggalkan kajian, jangan pernah tinggalin sholat. Itu aja kunci. Maka yang hati ini yang keras bakal jadi lembut. Yang gak jadi lembut itu yang gak pernah datang ke majelis, yang gak pernah baca Quran, gak pernah sholat, itu gak akan jadi lembut. Kadang teteh ada depresinya kan, pakai kerudung juga, aduh gerah. Terkadang saya ingin melemparkan kerudung saya gitu. Karena panasnya, karena caciannya, karena gak biasanya, karena hinaannya. Apalagi buat akhwat yang misalkan
sudah memilih untuk memakai cadar. Oh, hinaannya luar biasa. Godaannya luar biasa. Kadang disebutkan kebaturan, saya teman sebenarnya lalaki, saya jelona. Wah, lu harus sabar kan menghadapi. Kita udah pakai gamis, kalau kita kan pakai gamis. Kang Boni pakai gamis. Kemarin ada yang nge-DM kan, kok Kang Boni belakangan ini sering pakai gamis sih? Kayaknya udah nggak anak muda lagi gitu. Ya kan, baju-baju nurah tuh sebenarnya batang gitunya. Batu masuk komplain lah gitu ya. Tapi ya itulah berarti. Ketika kita memilih sesuatu untuk lebih nyunah, kadang ada orang yang nggak suka. Ya oke lah, ada beberapa momen saya pakai gitu. Kayak sekarang saya milih lagi pakai yang ini karena saya tahu saya bertemu dengan teman-teman yang gaul abis lah di sini, yang asik, yang nyantai gitu. Kalau nggak nyantai, kayaknya saya pakai rada pakai gamis juga. Tapi kayaknya teman-temannya nyantai, jadi saya pakai sweater juga nggak akan komplain sih gitu. Karena sweaternya bukan sweater underground ini ya. Ini namanya soldier of Allah. Ini bukan log bacaannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah seorang sahabat yang saya kagumi banget. Kenapa dikagumi banget? Dari empat, dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Siapa yang pernah ngalamin fase jatuh bangunnya? Pernah enggak benar hidupnya siapa coba? Abu Bakar Ash-Shiddiq, orang yang hanif, baik dari kecil sampai gedenya, sampai menerima Islamnya. Utsman bin Affan, pedagang yang sukses dan baik sama orang lain karena teman dekatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ali bin Abi Thalib masuk Islam usia 8 tahun, jadi dari kecil udah baik. Umar bin Khattab, preman Jazirah Arab kedua setelah Hamzah, petarung, pegulat. Ini yang paling dekat profilnya sama cekurannya gitu. Maka jadi motivasi, oh Umar bin Khattab saja mampu menjadi khalifah. Maka saya yang dulu punya masa kelam, kita yang punya dulu masa kelam, diperlihatkan sama itu ada sahabat yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata dia bisa memprogres dirinya untuk lebih dekat sama Allah ketika dia benar-benar ingin berubah. Maka itu jadi motivasi. Apa yang kita kenakan jadi motivasi. Kalau ditanya nih, mohon maaf kalau ditanya, kenapa pakai baju Nevada? Kenapa pakai baju itu? Kenapa pakai baju Izzah? Kenapa pakai baju itu? Itu pasti ada pertanyaan. Kenapa kita pakai baju yang kita pakai? Kadang kita pakai baju nggak pakai aja gitu. Ada yang pakai baju kayak baju-baju komunis gitu ya. Ada baju yang komunis gitu. Kayak pakai baju Adolf Hitler. Ada yang pakai baju Adolf Hitler. Ketika pakai baju Adolf Hitler, terus ditanya, emang siapa Adolf Hitler? Oh, ini mah ngeri, ini mah ngeri. Eta wallahu alam bisawab, kurang kita apa aja. Jadi kadang ada anak punk yang pakai, wah, Ramones. Wah, sekurang teh. Apa lagu Ramones? Itu apa? Sudah kurang teh tukang roti. Ramona, eta. Nah, kadang kita harus tahu dengan apa yang kita pakai. Brother and sister, pilih. Kembali lagi ke surah Al-Maidah ayat 54. Ini mukodimah insya Allah 2 minggu ke depan atau kajian tanggal 21. Berarti kita bahas bab pertama tentang orang yang dicintai Allah. Ini mukodimahnya. Mukodimahnya menghantarkan, wahai orang-orang yang beriman, di antara kamu, siapa di antara kamu yang murtad, yang keluar dari agamanya. Bahasanya di sini, mohon maaf, bahasanya di agama A dan gama, tidak apa? Kacau. A dan gama, bahasa Sanskerta artinya tidak kacau. Maka orang yang beragama hidupnya enggak akan kacau. Kalau bahasa Arabnya din disebutnya. Din itu lebih dekat kepada aturan. Maka din itu artinya aturan. Maka ketika berbicara, barang siapa di antara kamu yang keluar ad-din, andini, keluar dari aturan-aturan Allah, Allah kata Allah, lakukan ini, jangan lakukan ini, lakukan ini, jangan lakukan ini, do this, don't do this. Maka ketika keluar dari aturan itu, kita menyalahi aturan Allah, yang katanya gak boleh pacaran, kita malah pacaran, bro. Yang kata Allah gak boleh zina, kita zina, bro.
Yang kata Allah enggak boleh minum khamr, kita minum khamr. Yang kata Allah dirikan salat, kita enggak mendirikan salat. Maka kata Allah, dia keluar dari aturan-aturan Allah. Hati-hati, brother and sister fillah. Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia cinta kepada mereka, yang Allah cinta sama mereka. Kenapa disebutkan Allah cinta sama mereka? Berarti gini, brother. Allah akan menggantikan seseorang yang lebih cinta kepada Allah ketika dia menjaga aturan-aturan Allah. Kalau orang yang sudah bertobat, biasanya pertamanya romansanya luar biasa sama Allah. Pertama kali kita tobat, inget gak? Sholat itu kayaknya rindu mendengar azan dari Allah. Pengennya di rumah aja, pengennya gak punya aktivitas yang lain. Pengennya ke masjid, pulang ke rumah. Ke masjid, pulang ke rumah. Pengennya deket sama Allah gitu. Kayaknya gak mau sekolah, pengennya aduh ya Allah kalau sekolah itu banyaknya maksiat. Gak mau kerja, ya Allah kayaknya di tempat kerja banyak maksiat. Pengennya di rumah, ke masjid, rumah, masjid. Jadi cita-citanya berubah, ya Allah jadikan saya marbot, ya Allah gitu. Karena saking udah cintanya, bro. Romansa pertama kali hijrah, di hijab itu sampai tuh lihat kaca, posting foto, ini aku baru pertama kali di hijab loh, seneng gitu. Seneng banget ketika di hijab. Tapi baru seminggu, dua minggu, tiga minggu, sebulan, sana mulai tinu ninu 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 loh, kan gak pernah dicas di mana. Ketika diuji sekali, sholat yang Korea, gitu gennya, gitu gennya. Sahabat mulai berkurang, menu kamasin, men urang sorangan, masih kena isi kol. Padahal urang membawa utang, kita salah sih, gak tinggal kurang sholat yang berarti ini. Urunah urang jadi jelma benar, itu sih, gak wah, sak. Dia memilih untuk keluar dari agama. Dia mulai mendustakan ayat-ayat Allah. Aturan-aturan Allah mulai dia larang. Kayaknya gak apa-apa deh kalau ninggalin sholat sekali dua. Karena saya lagi kerja, kan kerja itu jihad fisabilillah. Maka kayaknya dimaklum deh sama Allah kalau saya gak sholat. Tuh, luar biasa. Oh, di hijab. Kayaknya kalau saya buka hijab gak apa-apa deh. Yang penting hati saya kan bersih. Qalbun salim, yang penting hati saya bersih. Gak di hijab juga gak apa-apa lah gitu. Ya udahlah, gak usah di hijab lah. Gak apa-apa lah, pacaran kan saya pacaran baik kok. Pacar saya memotivasi saya untuk senantiasa sholat, menjaga tahajud. Nih, pacar saya baik kok ya Allah. Gak apa-apa kali. Nah, kalimat inilah yang mulai mengeluarkan kita dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sibuk mencari pembenaran, sibuk mencari pembenaran bahwa ini yang kita lakukan ini benar, padahal kita jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka. Allah gak peduli, sorry bro, Allah gak butuh kita, cuman kita yang pasti butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gak butuh sholat kita, kita yang butuh sama sholat kita, bro. Kita yang butuh bersujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau sudah tidak mencintai Allah, gak rugi Allah. Kalau teman-teman mau bilang, ya Allah, saya kecewa kepadamu ya Allah, kenapa orang yang belum berhijrah dia gak pernah sakit hati? Orang tuanya baik, keluarganya kaya raya, sering pelesiran keluar kota, bahkan keluar negeri. Tapi saya yang senantiasa berhijrah, baca Quran, sering ngaji, kok banyak masalah ya Allah? Saya kecewa kepadamu ya Allah, saya gak akan menyembah kepadamu lagi. Gak akan jadi kecil Allah, gak akan jadi rugi Allah. Allah bilang, saya akan ganti dengan orang yang lebih cinta kepadamu. Ah, rugi, cuman kita yang pasti rugi, double dua. Rugi di dunia, rugi di akhirat nanti. Allah ini gak mikir, ya Allah bener, oh ya, mau dipikir-pikir. Allah gak butuh dakwah kita. Saya terus berdakwah. Ketika saya berhenti, apakah Allah rugi? Enggak, Allah ganti sama seorang dai yang lebih cinta kepada Allah, yang lebih sanggup berkorban, yang gak butuh nomina. Ketika saya bilang, bro, antum kalau mau ngundang gua, lu sediain duit 5 juta. Kemudian kata antum, oh, gak pakai ya Ustaz. Kemudian ketika telakuri, oh ya Allah, saya orang rektorin lah dakwah ketika bisa ngabiayain Ustaz. Allah akan ganti dengan dai yang lebih tulus kepada kita. Ada ketika seorang dai diuji, jangan mikir enak jadi dai, bro. Gak enak, bro. Kan sudah dikasih tahu kan sama Ustaz Adi Hidayat, sama Ustaz Abdul Somad. Kalau lihat di YouTube, ada dai, ada ustaz, ada mubalik. Kalau kita dakwah lagi, beres dari sini kita dakwah lagi, disebutnya mubalik. Kalau kita senantiasa menyeru orang dari
kegelapan, yang dulunya nongkrong di luar sekarang mengajak ke masjid, yang dulu mabok jadi berhenti mabok. Maka kita seorang dai. Ciri-ciri dai itu orang yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya dakwah itu tugas semua orang. Yang ada di sini ini tugas semua. Semua orang bisa menjadi seorang dai karena kita punya teman-teman kita yang masih di lingkungan yang enggak benar. Kalau kita cinta sama Allah, buktikan cinta kita sama Allah dengan ibadah kita, dengan keseriusan kita dalam beribadah dan menjaga aturan-aturan Allah. Kalau enggak dijaga aturan-aturan Allah, bukan Allah yang rugi, tapi kita. Allah ibadah yang sesergilah. Setiap langkah antum semua yang datang ke masjid ini ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kaki kita mendatangi masjid ini, Allah tambah keimanan bagi diri kita. Bahkan Allah tambah kemuliaan bagi diri kita. Bahkan brother and sister filah, duduknya kita di majlis ilmu ini, masya Allah, Allah sudah memilih kita dari berbagai ribuan manusia yang ada di sini. Allah pilih, selektif nih yang masuk, skin yang datang. Sekian banyak orang yang tahu keutamaan majlis ilmu, hanya sedikit yang sadar. Maka kita diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat ya Allah. Pikir-pikir, sulit ya, ya Allah menjadi seorang yang beriman itu? Benar. Menjadi seseorang yang beriman, sulit. Menjadi seorang mukmin, sulit. Menjadi seorang dai, sulit. Lebih sulit lagi kalau kita masih bermaksiat kepada Allah. Lebih sulit lagi kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih sulit kalau kita tidak pernah kenal sama majlis ini. Masyaallah. Selalu beruntung ketika lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang mendekati yang Maha Pemilik Cinta. Kalau kita sudah mendekati yang Maha Pemilik Cinta, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan, rasa-rasanya orang yang kita cinta pasti akan memberikan. Seberapa pun besar itu, akan dikasih. Bagi orang mukmin gak butuh dunia ini, tapi dia ingin menjadikan dunia ini menjadi sarananya untuk mencapai kemuliaan di akhirat. Maka gimana caranya dia bisa mulia di dunia ini? Bukan dia menjadikan dunia ini hidup di hati, enggak, menjadikan dunia ini segalanya, enggak, tapi dia menjadikan dunia ini jalan sarana untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Dunia saya raih, akhirat saya gapai. Kemuliaan di dunia saya dapatkan, harta kekayaan di dunia saya dapatkan, dan ini menjadi jalan kemuliaan saya untuk sampai ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita menjadi orang yang kaya raya, yang tidak diperbolehkan kita memperkaya diri kita sendiri. Ketika kita menjadi orang yang kaya, kita tahu ini harta bukan milik kita, kasih. Ketika kita banyak uang, ini bukan milik kita, kasih. Ketika kita diberikan kelonggaran waktu, Allah kasih kemudian waktu yang banyak buat kita. Maka Allah kasih kesempatan buat kita lebih banyak mencari ilmu, lebih banyak menghafal Quran. Kadang ada yang disibukkan dengan pekerjaannya, ada yang disibukkan dengan penganggurannya, ada yang gak punya banyak waktu, kemudian kita mengeluh, ya Allah kenapa saya udah ngelamar kesini gak diterima, kesini gak diterima, ya Allah di rumah terus saya, ya Allah tuh bosan gini, ya Allah. Kalau dia ngeklik, oh ini cara Allah mengistirahatin saya supaya saya lebih banyak belajar, supaya saya lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dia baca Quran, gak akan mengeluhkan keadaan, dia gak akan beres, dia tahu gak beres nih kalau saya ngeluh sama keadaan. Yang menyelesaikan masalah, saya keluar dari permasalahan ini, saya cari apa sih yang Allah inginkan dari saya. Karena dia tahu Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mengadakan perbaikan. Allah suka sama orang yang senantiasa berbuat baik. Allah suka sama orang yang senantiasa bertaubat. Allah suka sama orang yang senantiasa sabar. Allah suka sama orang yang senantiasa jujur. Jujur sama diri kita, apa sih kekurangan kita untuk kemudian kita lebih dicintai sama Allah. Oh ini sudah belumnya iman kita kepada Allah, lisan, tindakan, ucapan kita sesuai? Belum. Ya, saya harus berubah lagi. Bismillah ya Allah. Step by step kita lakukan karena introspeksi diri kita. Terakhir, dan mereka bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhlak yang baik sama saudara-saudara kita, teman-teman kita, lingkungan kita, ibu kita, saudara kita. Berbuat yang baik, berbuat yang baik itu yang seperti apa, Kak? Murah senyum, banyak perhatiannya, senang mendengar curhatan orang.
laki-laki kan susah ya mendengar curhatan orang ya. Kalau ibu kita lagi pengen cerita, kadang kita suka malas juga ya. Sama sih, aku juga gitu ya. Orang tua tuh kan seneng ngobrol, itu calik kelahi, buat mama tiara kamu, ngawan aku mah itu buru-buru, ya gancang lah gitu lah. Kadang suka gak suka gitu. Oh ternyata sikap kita dites sama Allah. Cobain gerak-gerak, pulang ke rumah, minta maaf sama ibu. Ini suka ngajak gitu ya. Setiap beres kajian, pulang ke rumah, ambil tangan ibu. Kalau udah tidur, subuhnya, ma, bu, maafin ya. Kalau selama ini sering nyakitin hati ibu atau hati mama, kalau selama ini sering mendustai perintah dari ibu, ibu atau mama, panggilnya apa sih teman-teman? Mudah-mudahan doain ya bu ya, saya istiqomah di jalan Allah. Bu maafin kalau selama ini kata-kata aku suka nyakitin hati ibu. Susah bro ngomong kayak gitu kan. Pabulitin gengsi, oh kayak balik ke iman. Duh wanya, iya, gimana ya kira-kira. Langsung ke awal saat datang Doni, kan pun minta hampuran na SMS kasih itu. No WhatsApp aja, cobain deh. Kalau belum berani ngomong, oke okay, WhatsApp, SMS, oke. Okay. Kalau nggak punya WhatsApp, nggak bisa, nggak punya SMS, live deh, langsung. Cobain langsung. Maafin ya mah, maafin ya bu. Mau pakai bahasa Sunda, bu, hapunten, abdinya nyungkeun di hapunten, bu ibu. Si lo bahasa lah abdinya, ku ucap na, kulampangan aku gak bisa. Kadang datang ke imam teh, kadang minta duit, weh kamu mati hampura abdi itu sok ceri indung ya ngerti mah insya Allah mau jadi deh aku namanya teh ya maya hayang main tanah ya ya namanya sih ya tulus kita jadi tanah. Ada yang curiga paling orang tua bakal bilang kuno dari mana sih kan utara yang mawat tuh coba ya. Dan pulang dari sini, akhwat, silakan ambil tangan mama. Sun, mohon maaf kalau ada yang sudah meninggal orang tuanya. Ambil tangannya, sun, minta maaf. Paling sederhana, oke. Ambil tangannya, bu, maafin aku ya kalau banyak salah. Tadi dari kajian diingetin, kadang kita tuh sering ngaji, tapi akhlak ke orang tua suka nggak baik. Mungkin aku suka nggak baik, kalau aku sama ibu, maafin aku ya bu ya. Sok lihat perubahannya berarti. Nikmat rumah juga jadi tenang, jadi betah di rumah juga. Kalau sering minta maaf sama, karena kita nggak pernah minta maaf sama orang tua, hubungan sama orang tua tuh jadi nggak bener. Ngelihat orang tua tuh bawaannya nafsu aja. Kalau orang tua ngomong tuh kayaknya kesel gitu. Ih bawa yang pisan sih ya hidung teh. Akhirnya membuka lakban, terus gitu. Masya Allah. Orang lain ngebeliin kain kafan buat orang tuanya, itu supaya ingat sama mati. Kita beli kain kafan ke orang tua, ya mah gerak pakai gerak lah begitu jadi Rasulullah. Di beberapa daerah itu bahkan ada seorang anak yang ketika nggak dikasih uang jajan sama orang tuanya, itu rumahnya dibakar. Ada yang orang tuanya diajak gelut ya, pernah lihat di Instagram orang tuanya nggak ngasih uang diajak gelut tiga pelokan. Orang yang nggak memuliakan orang tuanya di dunia, dia akan terhinakan di dunia dan di akhirat. Gak bisa dia memuliakan orang tuanya di akhirat, brother. Ketika kita gak mau, gak bisa memuliakan orang tua kita di dunia, gak bisa minta maaf sama orang tua kita di dunia, gak bisa kita minta maaf nanti di akhirat. Tapi kalau ada anak yang memuliakan orang tuanya di dunia, meminta maafnya di dunia, di akhirat dia mampu memuliakannya. Kenapa? Karena dia menjadi jalan surga bagi orang tua. Ridho Allah berada di ridho orang tua. Allah ridho orang yang orang senantiasa meridho yang yang orang tua ridho. Maka omongan orang tua kita yang benar kita ikuti, yang enggak benar tolong jangan diikutin. Kalau selama orang tua kita taat sama Allah, nyuruh untuk kita lebih dekat sama Allah, ikutin. Kalau orang tua kita ngomong sesuatu, dengerin, karena orang tua mah lebih senang didengerin kayak anak kecil jadi. Semakin tua semakin kayak anak kecil kayaknya, pengen diperhatiin, bro. Asli cuma pengen dilihat. Makanannya kalau bikin pengen dimakan, itu orang tua. Asal nyuri hati, mama pak, menang belanja ke pasar, tadi tuang, mama teh kuku, ku ade, pini nyuri hati, mama tuh ya, sakit hati gitu loh. Berat tuh lemah lembut terhadap orang yang beriman. Diri kita kepada lingkungan kita, keluarga yang terdekat, kemudian kepada sahabat-sahabat kita. Akhlak yang terbaik sama teman-teman kita, berada.
saling ingetin, kalau belum kenal saling mengenal, saling kenal, saling salam. Siapa tahu nanti ketemu di tukang cendol barengan, eh bro, assalamualaikum. Yang dialamin ya, eh iya, masya Allah. Kebetulan dompet kita ketinggalan, gua puter nih biasa, mayarkan dulu dong. Ayah efek gimana? Saking berlemah-lemah kepada. Tetapi dia bersikap keras terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayat. Punya prinsip. Bro, hargaan bro. Mau bisa orang. Hargaan bro. Selaki weh. Mau. Keras. Punya prinsip. Enggak. Seetik weh. Dan seetik mah mau ngomong. Mau. Hargaan nunggu. Ya mah. Suatu lah. Datang ibu udunan. Ya kan. Malah yang besok aku. Asaan hukum. Hargaan orang. Untuk diuyuk. Gelut jeng hari. Mending ayam gelut jeng mana. Ah, bisa begitu berarti. Bro, daripada orang gunung inung ieu, ning urang gelut. Ah, urang wisieun ka Allah. Daripada sieun ka maneh. Ayeuna urang gelut jeung maneh, urang kana sieun ka Allah, ente kan sieun gara-gara urang tenagana. Mautna urang syahid asup surga. Maneh maut ka urang ka mana si Abu Sufyan? Kehet maneh mah mau Allah. Nah, paling gitu. Hai. Bro, urang geus ngahargana. Urang ieu nongkrong di tempat ieu. Meskipun orang kemabok deh, sih atau yang terharga kan orang-orang yang kemabok deh. Orang tak pernah ngajak mana ke masjid kan? Pernah orang dipaksa bro ke masjid kan? Saetik weh. Apa kita? Jadi keras dia, punya prinsip. Pacarin dikasih sama pacar, dikasih cewek yang cantik. Bro, asaan gak? Asaan apa? Masya Allah, satu lagi. Pak, bro. Jadi yang gak jengsi ya, iya nomor HP-nya, iya WhatsApp-nya, iya lain, iya BBM-nya. Gelis ya bro, iya mah. Mamrang ya, awe mana. Pokoknya bro. Warak, Masya Allah. Bahan. Kemudian kita bilang, enggak, sorry bro. Suangas, orang tersebut kan sama awe. Oh, mana jadi homo ya, nah? Taek, ngomongin. Wah, orang punya akal. Cek Allah temennya ada deketan zina. Tapi bro, iya mah gelis bro. Wah. Bro, benghar bro. Wah. Ditiung bro, mana coba ninggalin? Mulai berada. Dia bersikap keras terhadap orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, berjadu, bersungguh-sungguh. Kalau udah mau hijrah, hijrah. Mau tobat, tobat. Mau dihijab, dihijab. Mau rajin sholat, rajin sholat. Gak ada yang mampu menghentikannya. Saya udah punya prinsip begini, maka saya serius bakal begini. Bersungguh-sungguh dia benar-benar. Maka ayahnya benar-benar nih, oh saya udah hijrah nih, saya harus memperdalam ilmu saya supaya semakin kuat amal dan iman saya. Bismillah ya Allah, belajar dia. Oh saya tahu ya Allah, hati saya kadang suka nggak lembut ketika dibacakan ayat-ayat Quran. Kadang saya mah nggak nangis, orang lain suka nangis. Ayah Muzamil, lain saya pun jamil. Ayah Muzamil di dia, baca surat Ar-Rahman, sabka hiji, sabka dua masuk ceri, kurang mana ya Allah ente. Ngadon mempertanyakan di surat Al-Mu'min panjang-panjang teuing gitu. Baca aku Muzamil Ar-Rahman pertengahan batur cerik beri ngaguku kurangnya cerik ngaguku udah cangkel tuh ya Allah ya. Beda iman deh ya Allah, kayaknya saya jarang baca Al-Quran, jadu bersungguh-sungguh akhirnya dia untuk melembutkan hatinya baca Al-Quran dia. Apa kan kalau baca Al-Quran saya suka tunduk kan, kadang kalau baca novel sabuku setengah buku masih kena kuat, tapi kalau baca Al-Quran karek sehalaman mas sabra lembar deh ya Al-Kabi deh gitu. Itu berada. Ketika kita sering baca Quran, oh Allah latih terus gitu. Yang salahnya Allah enggak pernah bosan dengan bacaan kita, cuman kita yang suka bosan dengan bacaan Quran. Kita mah enggak pernah bosan, Allah mah enggak pernah bosan ngedenger doa kita. Kita yang suka bosan ngedoa. Doa tiasa ieu wae teh urang teh. Naonnya digantina teh? Cikal di medleykeun kan doa teh. Ya Allah, naon deui doana teh? Kita suka bingung kan. Pernah enggak Allah bingung apa Allah bosan mendengar doa kita? Nah, enggak berarti Allah tunggu kita berdoa itu. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai di mananya nggak doa ya Allah, udah boba kah yang teh itu ya Allah? Oke Allah kurang tulis ya Allah sih, tulis ya Allah iya teh ya Allah. Baca berarti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa jalali sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka karamatan innaka antal wahhab. Itu yang paling penting ya Allah, tetapkan iman kami ya Allah. Jangan dibulak-balik hati kami ya Allah.
Jangan balikan kami kepada kemaksiatan ya Allah. Tetapkan saya di jalan iman ya Allah. Seberapapun sulitnya ya Allah, istiqomahkan saya. Tanamkan kesabaran ke dalam diri saya. Seperti doanya Yusuf Ismail alaihissalam. Ya Allah, masukkanlah saya ke dalam orang-orang yang sabar. Kalau Musa begitu ya. Kalau Ismail doanya, ya Allah, saksikan. Saya termasuk orang-orang yang sabar. Kita minta sama Allah, ya Allah, tanamkan kesabaran demi kesabaran dalam diri saya. Setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, sedepak demi sedepak. Ya Allah, jadikan saya orang yang sabar dalam menghadapi ujian keimanan. Insya Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka orang yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela, enggak peduli dia. Kalau ada orang yang mau mencela, enggak peduli. Dicela hijabnya, dicela hijrahnya, enggak peduli. Dia fokus pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa pun sulit itu dia. Seberapa pun sepertinya dihinakan dia. Maafkan. Meskipun ketika kita berhijrah, kayaknya kita kayak finansial kita jadi terkuras. Salah kekajian deh, tante datang ke kajian, sok jadi beban, datang kayak sering ada berbunyi kurang deh. Rek rabuskeun teu boga duit, teu ngabuskeun piraku, mending teu datang, beban deh. Datang panggil kayak sering pun teu datang. Komodi di alamin kayak sering nanti keranda mayit. Sok keun kadang ninggalin naon. Seolah-olah berbicara, seberapa besar yang engkau memberikan kepada kematian, apa seberapa besar yang akan kau bawa ke kematian, 2000, 1000, 5000, dibalikkan kencengnya teh, layakkah 2000 kau bawa ke kubur, balikkan nih kenceng, muskan nih gocek, layakkah 5000 dimasukkan ke dalam kenceng, balikkan nih, muskan 100000, ya Allah itu mah hilang tadi, otak ini, begitulah ya Allah, ya dia datang. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan ke dalam dirinya, maka Allah akan berikan kepemahaman dalam ilmu-Nya. Kita sudah pengen lebih dekat sama Allah, maka kita akan diberikan kepemahaman ilmu agama sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Kadang majelis ilmu teh kita suka datang, kadang nggak ngerti yang diomongin sama ustadz atau dai-nya. Tapi datang lagi kadang nggak ngerti juga. Tapi setiap datangnya kita, Allah dan insan yang lah, Allah yang akan mencerdaskan. Cukup datang aja kita mah, jangan pernah berhenti. Datang aja, Allah yang akan mencerdaskannya, yang sampai akhirnya dari tahu jadi mengerti, jadi paham. Maka akan menjadi sebuah kebutuhan yang harus kita tunaikan. Ilmu akan sia-sia tanpa amal. Mohon maaf dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai mengatakan tidak ada artinya iman kalau engkau tidak mampu menjaga pandangan. Maka ketika berbicara tindakan kita, laki-laki salah satunya dari pandangan. Jaga pandangan kita dari unsur wanita-wanita yang mengerikan ya. Mengerikan tapi kadang mengasihkan dilihat gitu ya. Jangan tipuan dari ibu sedang seksi, tapi kalau dilihat barangnya. Mohon maaf wanita, teman-teman akhwat yang sudah pernah Kang Boni follow, Kang Boni unfollow lagi. Kamu kemarin orang kesian, mundi hisap, walau kumah. Setiap awal yang menggelis, posting foto, orang sedang-degan. Astagfirullahaladzim, ini gelis ini, ya Allah. Ini muka dua tinggi, wah, astagfirullahaladzim. Maka kemudian saya unfollow semuanya. Saya unfollow semua wanita di Instagram, saya follow istri saya yang tercinta, Rini Kanti, sama anak saya, Elsa. Saudara saya ada beberapa tinggi yang masih sedara gitu. Tapi kalau ada wanita yang terlalu cantik yang saya follow, enggak kuat ya unfollow aja. Kalau kita yang jomblo, bagusan kayak gitu. Jangan kemudian di unfollow, ngegulis, di hijab, salutik, statusnya halus, masih kayaknya single, di follow, di DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ukhti. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah Maha luas pemberian, lagi Maha mengetahui. Ini pembukaan dulu untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang-orang yang satu Allah cintai dan kita pun cinta kepada Allah.
Artinya kita berhusnuzon terus sama Allah kalau kalau mencintai Allah. Kalau Allah ngasih ujian yang enggak ngenakin, ingat sesuatu yang baik datang sama diri kita, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesuatu yang buruk menimpa kita, itu akibat ulah perbuatan sendiri. Cilaka upamalah sanana. Kalau kata anak muda, oh itu yang namanya karma, bukan, itu namanya hukum Allah. Karena hukum Allah, sesuatu yang baik datang dari, tapi kalau sesuatu yang buruk itu karena oleh perbuatan, itulah hukum aku bekerja. Kalau di dunia kau tidak dihukum atas perbuatanmu yang buruk itu, di akhirat yang akan kita rasa. Dulu kita pernah nyakitin orang, siap-siap nanti bakal disakitin sama orang. Dulu pernah kita gerung-gerung motor hadapin batu, suatu saat kita bakal bertemu dengan orang yang begitu juga. Kids zaman now naik RNG, sayang najam, tapi oh bahwa kena dia kena itu, simple jadi. Kalaupun itu tak menimpa kita di akhirat nanti, tak mungkin kecuali satu. Kalau enggak dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Kalau enggak dibalas di dunia, dihapuskannya gimana kan? Bertaubat. Dulu kita sering nyakitin mantan kita, nggak usah. Kemudian kita minta maaf, kemudian dianya boleh minta maaf, tapi kemudian dia terus minta maaf sampai bilang ya udah sok yuk kita jadian lagi, aku akan memperbaiki hubungan kita, haus gak penting kan, kita bertobat kepada Allah, mudah-mudahan Allah hapuskan, sehingga akhirnya kemudian hukum Allah gak akan bekerja, bukan gak akan bekerja, mohon maaf, tidak akan menimpa kepada kita karena kita sudah bertobat kepada Allah dan Allah hapus kesalahan kita gitu. Yang tadinya sering nyakitin orang, dia mulai bertobat kepada Allah, mulai akhirnya dikikis habis sama Allah. Kalaupun ditimpakan ujiannya, ingat brother, itu cara Allah memuliakan kita. Daripada disiksa nanti di akhirat, mending kita di dunia aja sekarang, dihabis-habisin dulu. Aduh sakit hatinya, capeknya, mending di dunia, berlelah-lelah di dunia. Kata Imam Ahmad, mending saya lelah di dunia aja. Kapan berhenti lelahnya kita? Wahai Imam Ahmad, ketika telapak kaki saya menyentuh jannah, itulah istirahat saya. Brother and sister of Allah, itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Waktu sudah menunjukkan 21 lebih. Wah, Masya Allah ada lampu ya. Keren lampunya, brother. Baru lihat saya. Baru sadar maksudnya. Ada kipas angin juga, Masya Allah. Biasa aja ya. Alhamdulillah ya, brother and sister of Allah. Ininya mewah. Pembatasnya Pramijut ya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita ada rezekinya ya berarti. Doakan Kang Boni lagi bikin rumah penjaga Quran. Alhamdulillah untuk penampung hafiz Quran cilik. Jadi lagi ngumpulin dana untuk membuat rumah penjaga Quran. Insya Allah lokasinya ada di daerah Cilegon. Jadi ada calon-calon hafiz Quran yang bakal mengisi tempat itu. Insya Allah. Kalau antum mau berkontribusi, silakan salurkan infaknya kepada Gardeners Kebun Amal, ada di Instagramnya. Kalaupun mau jadi volunteer Kebun Amal, persilakan. Alhamdulillah Yayasan Kebun Amal yang saya buat dulu hanya sebuah komunitas. 2012 sampai 2015 alhamdulillah bisa menjadi yayasan. Insyaallah kita, kalau masjid sih kayaknya udah banyak ya, gak akan bangun masjid kayaknya. Cuman saya bakal bangunnya rumah penjaga Quran ya, di daerah Cilin. Jadi kalau teteh punya adik yang pengen disekolahin, insya Allah nanti bisa di sana. Kalau ada kenalan yang gak mampu buat sekolah, kalau itu udah jadi, silahkan di kesana. Ada anak, mohon maaf, anak tukang beca yang gak sanggup buat biayain SD, kalau rumah itu udah jadi, bisa diajak kesana. Gitu. Insya Allah bermanfaat. Setiap infak dari teman-teman, mengalir banget. Itu yang namanya amal jariah, salah satu. Kalau ada yang mau silakan begitu ya, bergabung dengan kegiatan-kegiatan kita. Alhamdulillah ikhwannya semakin banyak, akhwatnya juga makin banyak. Mudah-mudahan dakwah teman-teman di wilayah teman-teman masing-masing berkembang baik. Yuk kita jadikan forum malam Jumat ini untuk sama-sama mengintrospeksi, bermuhasabah dan bertukar pikiran. Kalau ada yang ngobrol lebih lanjut, mudah-mudahan saya bisa menyediakan waktu pada maghrib sampai isya untuk ngobrol masalah komunitas dan pemuda masjid. Kalau mau di masjid ini bisa nanti di masjid ini.
Insyaallah setiap sebelum kajian berarti ada obrolan itu dulu, baru mulai ke kajian. Jadi kelas kecil aja yang memang mau mengaktifkan masjid atau komunitasnya. Rifkan Hidayat perlu komunitasnya. Ada yang megang-megang komunitas Ambar, ada CCI, ada Dago, ada yang Ciwide, ada kata. Yang paling jauh mohon maaf di mana? Terakhir. Di mana kan? Anda dari Kuningan sih? Asli? Oh, lagi nengok ibu. Rumah di mana? Kuningan. Tegalega. Kesini sama siapa? Sama teman. Oh, masya Allah. Mudah-mudahan jadi jalan hidayah. Bawa motor, bawa mobil dari Kuningan. Bawa motor dari Kuningan. Ngeri kan? Pahalanya diborong semua sama beliau. Banyak berarti. Ada yang lebih jauh dari Kuningan? Iya, maksudnya Tegalega tadi. Ada yang lebih jauh. Antum dari mana? Hah? Suka jadi sendiri. Masya Allah. Sendiri. Udah kenal sama yang sebelahnya? Udah kenal. Nanti sama panitia ya, ngobrol. Naik motor juga. Naik motor. Ada lagi Ciwidey ada enggak? Teman-teman dari Ciwidey. Ada tadi sendirian. Oh, antum juga pernah ketemu waktu dulu di Ciwidey ya? Kajian di Ciwidey di daerah apa namanya? Yang KKN itu ya? Iya. Di naik Ciwidey naik motor. Pulang, mau nginep dulu di sini mau? Nginep di Katapang ya? Oke, jangan pulang ke Ciwidey dulu ya. Boleh sih kalau mau pulang, baik-baik rumah sih bebas. Cuma maksudnya hati-hati gitu ya. Ciwidey, Masya Allah. Ada lagi yang dari yang lain? Akhwat, kalau ada yang lebih jauh dari mana? Hah? Brother, ada buku nggak saya? Aku bikin gerakan, kalau ada yang mau bantu, Div. Kalau mau bantu, Div. Orang ngerjain gerakan oke, Div. Tadi yang satu rumah menghafal Quran, nah satu lagi gerakannya namanya ilmu minati. Bukan illuminati, ilmu minati. Jadi gerakannya ini bagi-bagi buku gratis, buka perpustakaan jalanan, buku-buku Islami dan sejarah. Dan juga memang jadi online store-nya buku. Buku-buku Islam kalau teman-teman butuh buku silakan masuk apa silakan beli di buku situ aja di ilmu minati. Nanti bukunya bakal jadi sarana buat dakwah juga. Nah, yang gerakan sosialnya itu bagi-bagi buku gratis. Ini kayak buku ini juga salah satunya dari Bertahan Bertuan kerjasama sama Ilmu Minati juga. Jadi namanya Ilmu Minati. Kalau ada yang mau join jadi volunteer-nya, yuk nanti setiap hari Minggu, insya Allah efektif 2018 mulai berjalan. Kita ngelapak tiap pagi di kabupaten. Asik ga? Kurang cager ke luar kabupaten. Ya, nongkrong nggak penting gitu aja, engli ya. Ya, elengku banci itu lah, asok lagi. Jadi goreng katanya orang tanya dari mungkin ya kalau ada yang mau join ilmu minati, kita sebarkan virus ilmu minati. Akhwat yang paling jauh dari siapa? Dari siapa? Dari mana? Teteh dari mana? Soreya. Teteh dari mana? Ada yang lebih jauh dari Soreya? Akhwat? Puja hadir Puja. Oh, Puja gak hadir. Biasanya Puja yang paling jauh ya. Teh Puja. Puja itu dari Sadu berada. Akhwat dari Sadu, naik motor sorangan. Cornering-nya jagoan. Akhwat gak ada lagi yang paling jauh. Teteh dari sore ya. Sendiri. Bawa motor. Insya Allah. Kalau akhwat ada ikhwan yang akan ke sore bareng, tolong dikawal ya. Kemarin, minggu kemarin kasih bukunya ke ikhwan atau ke akhwat? Hah? Ke ikhwan, berarti sekarang mau ke akhwat? Hah? Sekarang ke ikhwan, oh sekarang ke ikhwan. Sekarang ke ikhwan, nanti kita kasih bukunya yang lain. Antum yang dari Kuningan udah punya Riyadus Shalihin belum? Belum, mau punya gak? Mau dibaca? Oh iya, alhamdulillah. Berada, dikasih berada. Insya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah ya, kan, ya. Insya Allah. Oh ya, foto dulu berada di sini di depan kan? Kasih ke depan balik lagi kan bukunya. Ya minimal jadi amal soleh udah ngedarin. Antum udah nikah belum? Alhamdulillah. Kok ganteng sih bro? Bahaya. Amat jangan lihat. Penasaran langsung awat kan? Sunyi. Karena kayak beres dia kajian. Tuh. Insya
jauh. Nih, foto dulu. Yang Insyaallah juga kalau kalian salam buat teman-temannya ya. Insyaallah sehat ya. Salam buat teman yang tegar-tegar. Ikhwan, itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Terus dukung ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita di Indonesia. Tolong support dan jaga gerakannya ya. Ustadz Felix Sial, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayah. Ayo kita jaga dakwah beliau untuk tetap hidup di Indonesia ini agar lebih tersadarkan masyarakat kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelancangannya. Bila kita fikir hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.